Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam keadaan sehat wa afiah. Dan pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah mewaspadai pendangkalan akidah umat. Yang pertama, kenapa kita membahas tema ini? Yang pertama karena hal terpenting dan yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah iman. Kalau iman itu tidak bisa dilepaskan dengan istilah akidah, maka iman atau akidah adalah hal terpenting bagi kehidupan manusia. Karena dengan iman dan akidahlah, maka seseorang itu akan tinggi derajatnya di dunia maupun tinggi derajatnya nanti di akhirat. Bahkan salah satu penentu selamatnya hidup manusia nanti di akhirat dan bakal masuk ke dalam surganya Allah adalah ketika dia mampu menjaga keimanannya, mampu menjaga akidahnya dan sebagainya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang berbagai perkara yang bisa menyebabkan akidah umat itu terkikis, bahkan kemudian dangkal, serta tidak menutup kemungkinan akidah itu akan hilang sirna. Nah, apa saja dan kenapa kita perlu memahami tema ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan masalah akidah atau keimanan. Kita menyadari bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua. Ada manusia yang memiliki iman atau akidah yang cukup mendalam, dan ada juga manusia yang imannya dangkal, akidahnya cetek dan sebagainya. Kalau kemudian kita telusuri apa penyebab utama seseorang itu bisa memiliki akidah atau iman yang kuat, yang pertama karena memang ada usaha bagi dia untuk memperkuat keimanannya. Mustahil bagi orang yang tidak ada keinginan untuk memiliki iman yang kuat kemudian diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu pasti sebanding dengan usahanya. Yang kedua, ada juga orang mukmin yang ternyata imannya tidak dalam, imannya atau akidahnya mudah terombang-ambingkan kesana kemari. Inilah yang kita kenal dengan istilah orang yang akidahnya dangkal. Kenapa bisa seperti ini? Juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena memang orang yang akidahnya dangkal atau imannya itu kemudian merosot drastis karena faktor dosa. Salah satu hal yang menyebabkan iman orang itu terkikis atau bahkan imannya lenyap, tidak bisa dipungkiri pasti orang itu masih berkubang di lubang yang sama, yaitu lubang yang bernama dosa. Yang kedua, mungkin dia jarang melakukan dosa, tetapi dia berada di lingkungan yang sangat memudahkan bagi dia untuk tertarik ke dalam berbagai hal yang memudahkan dia untuk meninggalkan Islam dan sebagainya. Jadi faktor kedua adalah lingkungan. Dan yang ketiga, yang ini kecil sekali kemungkinannya, meskipun tetap ada kemungkinannya, yaitu karena memang dia sengaja tidak ingin menambah keimanannya. Jadi seakan-akan hidup di dunia itu dinilai oleh dari segi hal-hal yang sifatnya duniawi. Seseorang itu akan lebih suka dihargai manusia di dunia ini daripada nanti dimuliakan oleh Allah di akhirat. Jadi ada penyebab orang itu memiliki iman yang tinggi, dan ada juga hal-hal yang menyebabkan orang itu memiliki iman yang rendah atau akidah yang dangkal. Nah, berkaitan dengan masalah orang yang kemudian mudah terombang ambing dalam masalah akidah atau keimanan, berkaitan dengan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah memberikan beberapa isyarat tentang adanya pihak-pihak yang tidak ridha kalau umat Islam itu memiliki akidah atau iman yang kuat.
Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika berkata di dalam suratul Baqarah ayat 120, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan pernah ridha yang namanya orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka. Kata yang Allah gunakan di dalam ayat ini bukan din, hatta tattabi'a dinahum, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata milah. Yang milah itu bisa diartikan agama, bisa juga dengan keinginan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada orang Islam sampai orang Islam ngikutin kemauan mereka. Nah, ngikutin kemauan Yahudi dan Nasrani itu bisa satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, orang Yahudi dan Nasrani pingin orang Islam masuk ke dalam agama mereka. Atau orang Yahudi dan Nasrani pingin orang Islam jangan sampai kuat di Islamnya, tapi juga jangan masuk ke dalam agama mereka. Sehingga terbentuklah generasi yang katanya generasi Islam, tetapi tidak mirip dengan Islam yang asli, tetapi digolongkan sebagai orang kafir juga enggak. Inilah yang kemudian kita lihat di zaman sekarang ini, orang yang ngakunya Islam tapi tidak bangga dengan keislamannya. Tapi kalau mau kita katakan kafir, kok dia kemudian ada atribut-atribut keislamannya. Nah, inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 120. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-100, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladina utul kitaba yaruddukum mim ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalau kalian mengikuti sebagian kelompok dari orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka ingin mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang ketiga, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 217, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian sampai kalian itu keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Jadi setidaknya ini tiga ayat yang menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita ada orang-orang yang berupaya agar orang Islam itu tidak menjadi orang Islam yang hakiki, tidak menjadi orang Islam yang benar-benar paham agamanya, tidak menjadi orang Islam yang kemudian mengamalkan dengan benar ajaran agamanya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan masalah agama kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, misalnya surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Baqarah ayat 132, ketika bicara tentang agama, maka agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang didakwahkan kepada seluruh manusia itu namanya cukup simpel, Islam. Yang kata Islam ini di dalam Al-Quran tidak pernah ada embel-embelnya. Tetapi di kemudian hari kita menemukan banyak orang yang kemudian ingin menambahkan embel-embel kepada istilah Islam itu sendiri. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita digegerkan dengan istilah Islam Nusantara. Yang Islam Nusantara itu didefinisikan oleh Ulil Absar Abdallah sendiri bahwasanya Islam Nusantara itu adalah kelompok yang menerima Syiah sebagai bagian dari Islam. Tidak seperti simpatisan Wahabi dan Islam yang lain. Jadi Ulil Absar Abdallah sendiri secara jujur mendefinisikan yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah Islam yang merangkul Syiah. Kemudian sebelumnya kita juga mengenal ada istilah orang yang ingin mempropagandakan istilah Islam pluralis. Istilah Islam pluralis ini dianggap sebagai sebuah jalan keluar terhadap konflik-konflik yang timbul di antara umat beragama. Yang Islam pluralis ini punya konsep di mana sebenarnya agama itu semua satu. Hanya saja manusia kemudian menamakan Tuhannya dengan nama masing-masing dan nama agama mereka pun disebut dengan nama agama masing-masing. Jadi sebenarnya Tuhan itu satu. Tapi manusia ada yang memanggil Tuhan yang satu ini dengan sebutan Allah, gitu ya. Ada yang pengin menyebutnya dengan Yesus,
ada yang ingin menyebut dengan nama-nama Tuhan yang lain. Aslinya Tuhannya satu, cuma cara memanggil dari manusia saja kepada Tuhan itu yang berbeda-beda. Ini Islam pluralis. Yang kemudian ketika propaganda mereka ini terasa tidak laku, maka kemudian timbullah sebuah konsep baru yang disebut dengan wacana Islam progresif. Jadi Islam progresif ini malah lebih lucu, di mana ketika dianggap Tuhan itu sebenarnya satu, cuma cara manggilnya beda-beda. Ada yang menganggil Tuhan ini adalah Allah, ada yang memanggil Tuhan ini adalah Yesus. Ketika tiga dagangannya tidak laku, kemudian Islam progresif ingin mengenalkan sebuah konsep di mana sebenarnya Tuhan itu bersaudara, gitu ya. Tuhan tuh banyak. Ya. Tuhan yang paling tua itu katanya namanya Allah. Kemudian Tuhan ini punya adik yang namanya Yesus, gitu ya. Yesus itu kemudian punya adik lagi, dewa-dewa di dalam agama Hindu dan sebagainya. Wal iyadubillah, gitu ya. Kayaknya keren gitu ya. Tetapi manusia di zaman sekarang enggak bisa dibohongin dengan khayalan-khayalan seperti itu, gitu ya. Karena apalagi di dalam Islam ya. Islam itu memberikan sebuah logika, apabila di alam semesta ini ada lebih dari satu Tuhan, maka bumi dan alam semesta ini hancur. Logika sederhananya ya, meskipun kita mungkin saya punya saudara satu saja, keinginan saya dengan saudara saya tidak selalu senantiasa sama. Saya pingin liburan besok pergi pulang kampung ke Jakarta, sedangkan kakak saya gak mau, bosan ke Jakarta, ke Bandung aja. Orang tuanya gimana? Bingung gitu ya, anak yang satu pingin ke Jakarta, anak yang kedua bosan ke Jakarta. Kalau kemudian Tuhan itu lebih dari satu, kira-kira alam semesta ini jadi enggak? Enggak jadi. Tuhan yang pertama pingin bumi itu bulat. Tuhan kedua agak romantis, love. Tuhan ketiga flat dan sebagainya. Jadi enggak bumi? Enggak jadi. Dari segi konsep saja bentuknya antara Tuhan sudah berbeda pendapat. Maka logika di dalam Islamlah yang kemudian membuat banyak orang yang akhirnya kemudian memikirkan kebenaran-kebenaran di dalam Islam dan kemudian masuk ke dalam Islam. Yang ujung-ujungnya baik Islam Nusantara, Islam pluralis atau Islam progresif, orang-orangnya sebenarnya itu-itu saja. Siapa? Jil, jaringan Islam liberal. Cuma karena mereka harus punya dagangan, maka mereka kemudian bikin produk-produk baru. Yang alhamdulillah setiap kali produk mereka dilontarkan sepi dari peminat. Ada sih peminatnya tetapi sedikit. Alhamdulillah dengan banyaknya kajian-kajian di negara kita, maka kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terkonter sedikit demi sedikit, bahkan kemudian juga bisa menyelamatkan beberapa pihak. Kemudian ketika memang kejadian ini dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, memang kita harus akui ada beberapa kali keberhasilan dari kelompok-kelompok ini yang kemudian menjadi sebuah PR bagi kita. Misalnya ketika mereka menawarkan tentang konsep kebebasan LGBT, maka kita kemudian dikagetkan dengan sebuah jurnal yang diterbitkan dari sebuah universitas Islam negeri yang kemudian seorang profesor itu kemudian mengapresiasi tulisan di dalam jurnal yang dihasilkan oleh sebuah kampus Islam di Indonesia itu, yang ketika kampus itu mengeluarkan sebuah jurnal namanya Justisia dengan tema indahnya kawin sesama jenis. Ada seorang guru besar bergelar profesor yang kemudian menjadi aktivis di partai berwarna merah itu yang mengapresiasi ketika ada mahasiswa Islam mengkritisi tentang pemikiran yang muncul di zaman Nabi Lut, di mana Nabi Lut itu melarang umatnya untuk melakukan homoseks, lesbian dan sebagainya. Yang di dalam jurnal ini disebutkan tafsiran-tafsiran mereka yang seakan-akan logis. Misalnya mereka mengatakan Nabi Lut itu melarang umatnya untuk melakukan homoseks dan lesbian karena Nabi Lut kebingungan kedua anak perempuannya gak laku-laku. Jadi konon Nabi Lut itu punya anak perempuan
enggak dilamar-lamar karena mungkin wajah mereka itu tidak cantik alias jelek, yang kemudian akhirnya umatnya itu lebih memilih untuk kawin sesama jenis saja daripada nikahin anaknya si Lut yang wajahnya enggak cantik gitu. Jadi ada penafsiran-penafsiran seperti itu yang menggiring manusia, di mana yang namanya homosek dan lesbian itu adalah sebuah opsi gitu ya, yang kemudian dipertegas dengan disertasinya Abdul Aziz ya. Baik, kemudian apalagi tentang keberhasilan benih-benih komunisme. Yang benih-benih komunisme ini ternyata tidak hanya ditanamkan kepada generasi-generasi tua. Benih-benih komunisme ini kemudian ditanamkan kepada generasi-generasi muda. Misalnya kita menemukan komunitas di Facebook tuh ada, sempat beberapa tahun yang lalu ada komunitas Indonesian Ateis. Kemudian ada komunitas ateis Padang dan sebagainya. Yang kalau kemudian kita telusuri siapakah pengikutnya, siapakah yang senantiasa memasok artikel-artikel yang berbau komunis dan ateis ini, ternyata mayoritas anak-anak muda. Bahkan kemudian mereka tidak malu lagi untuk menampakkan keateisannya. Misalnya ada topik yang kalau kita kemudian cuma membacanya dengan dua baris saja, seakan-akan maknanya benar. Imagine religion, gitu ya. Bayangkan agama. Tapi ternyata warna huruf N dan O ini warnanya kok beda, sehingga membacanya adalah imagine no religion. Bayangkan kalau agama tuh gak ada. Jadi di antara doktrin yang disampaikan oleh orang-orang ateis dan komunis itu apa? Mereka menyampaikan dari yang namanya perang pertama sampai perang hari ini, mayoritas penyebab peperangan itu adalah agama. Jadi sekali lagi mereka kemudian menyalahkan agama yang menjadi sumber peperangan, sumber kesengsaraan bagi manusia. Sehingga kalau kemudian sumbernya hilang, pasti manusia tidak akan berperang dan sebagainya. Jadi logika yang mereka gunakan seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah problematika umat ini, Rasulullah SAW sebagai Rasul yang ketika suatu saat beliau mengatakan, tidaklah aku tinggalkan kalian agama ini kecuali malamnya seperti siangnya. Dimana Rasulullah SAW itu sudah menerangkan setiap hal yang kalau itu berbahaya bagi umatnya, Nabi sudah mewanti-wanti jangan sampai kalian masuk ke dalam hal seperti itu. Dan Nabi juga sudah memberitahukan setiap kebaikan yang nanti akan menghantarkan kebaikan kepada umat ini, pasti Nabi juga sudah menerangkannya. Di antara hal yang diberitahukan Nabi kepada umat ini adalah Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam beberapa riwayat, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhradab lasattumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sampai-sampai kalian ikuti sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai-sampai kalau kemudian mereka nanti masuk ke dalam lubangnya biawak, kalian akan mengikuti mereka. Logikanya kan lubang biawak itu adalah lubang yang berbahaya. Tapi karena orang Islam merasa sudah terbius dengan orang-orang yang mereka ikuti ini, maka ke tempat bahaya pun orang Islam akan mengikuti yang diikutinya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Al-Yahud wa Nasar, apakah yang Anda maksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maksudnya orang Islam nanti bakal ngikutin apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat tanya, Faman, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian yang kedua, selain berbicara tentang dua agama yang harus diwaspadai oleh seorang muslim, Rasulullah SAW juga pernah berbicara tentang dua bangsa. Yang dua bangsa ini juga Rasulullah SAW ungkapkan hampir mirip dengan kewaspadaan terhadap dua agama tadi, yang Rasulullah SAW kemudian mengibaratkan bukan cuma dengan agama Yahudi dan Nasrani yang harus kalian waspadai, tetapi juga terhadap apa yang datang dari Persia dan Romawi. Kemudian Rasulullah SAW sekali lagi ditanya apakah yang dimaksud itu Persia dan Romawi, Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan kalimat tanya, wa manin nasu ila ula'ik, siapa lagi orangnya kecuali orang Persia dan Nasrani. Jadi
Di waktu yang sama Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk berhati-hati terhadap Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW juga mewanti-wanti kita untuk mewaspadai Persia dan Romawi. Nah, pertanyaannya, apa saja kebiasaan orang Yahudi, Nasrani, Romawi, dan Persia yang sudah terlanjur diikuti oleh banyak manusia? Yang pertama, ritual yang datang dari salah satu dari empat kelompok ini adalah ritual ulang tahun. Gitu ya, ritual ulang tahun. Lebih tepatnya adalah Romawi Nasrani. Orang Romawi awalnya mereka bukan orang Nasrani, tetapi ketika Nasrani masuk ke dalam imperium mereka, maka imperium mereka akhirnya menjadi imperium Nasrani. Udah Romawi Nasrani lagi. Di antara kebiasaan mereka yang kemudian diikuti oleh miliaran manusia itu apa? Kebiasaan ulang tahun. Yang orang Romawi zaman dulu sudah punya kebiasaan kalau ulang tahun itu pakai roti, kemudian dikasih lilin sejumlah usia yang sedang dia rayakan. Kemudian orang di waktu-waktu sesudahnya nambahin, ketika nanti nyalain lilin, kemudian pejamkan mata, make a wish gitu ya, bikin harapan gitu ya. Setelah itu kemudian ditiup dan sebagainya. Maka orang yang sengaja melakukan ulang tahun dengan ritual seperti ini, maka secara sadar maupun tidak sadar dia sudah ngikutin tradisinya orang-orang yang diwanti-wanti oleh Nabi untuk kita menghindarinya. Memang ada riwayat di mana ada salah seorang tokoh Islam yang ketika dia ulang tahun dia merayakan, tetapi merayakannya tidak dengan roti dan lilin, tapi dengan apa? Dia bersedekah. Yang sedekahnya pada saat itu sekitar 400 kg emas. Suatu ketika dia ulang tahun, dia bagi-bagi 400 kg emas ini. Kemudian rakyatnya tanya, kenapa Anda kok bersedekah? Tumben-tumbenan nih Anda bersedekah. Kemudian beliau mengatakan, saya merasa sebentar lagi saya mau meninggal. Maka saya tidak ingin ketika nanti saya meninggal harta saya masih tertinggal banyak. Saya ingin mati sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW itu ketika akan meninggal memperbanyak doa untuk minta kematian. Apa? Allahumma amitni miskinan. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin gitu ya. Tapi para ulama mengatakan Nabi mengatakan seperti ini pertama karena beliau khawatir apabila ada harta yang masih mampir kepada beliau belum beliau sempat sedekahkan dan itu nanti jadi perhitungan di akhirat. Atau ada juga para ulama yang menafsirkan doa ini ditujukan kepada umat-umat beliau yang kaya. Nah, kalau bapak dan ibu merasa hari ini adalah orang kaya, boleh berdoa dengan ini. Ya Allah, matikanlah aku dengan keadaan miskin. Tapi kalau sekarang aja masih miskin, jangan berdoa dengan doa ini. Kenapa? Enggak usah berdoa aja udah dikabulin. Gitu ya. Paham ya gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, tradisi yang berasal dari empat kelompok tadi yang kemudian ditiru umat Islam itu apa? Tradisi tukar cincin. Yang anehnya gitu ya, orang Islam kemudian tidak sedikit menelan mentah-mentah tradisi ini. Tidak bertanya dulu apakah Nabi dan Khadijah dengan istri-istri yang lain itu kemudian pakai tradisi tukar cincin dan sebagainya. Yang penting itu sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi, akhirnya kemudian dilakukan. Padahal kalau kemudian ditelusuri, asal-usulnya berasal dari siapa? Berasal dari Romawi Nasrani lagi. Yang mana orang Romawi Nasrani itu punya keyakinan, orang kalau menikah harus diikat dengan sepasang cincin. Karena ketika cincin sepasang itu sudah disematkan di jari, maka Dewa Cupid, Dewa Cinta yang bentuknya bayi kemana-mana bawa panah, nah itu Dewa Cupid gitu ya, akan mengikat cinta dari dua sejoli ini sampai nanti cincin mereka lepas gitu ya. Makanya jangan sampai lepas cincin ini gitu ya. Baik. Yang ternyata ketika mereka nanti pakai cincin itu juga ternyata ritual Nasrani dimasukkan ke dalam ritual pakai cincin itu, Pak. Kalau kita perhatikan kebanyakan orang menikah itu cincinnya di jari manis. Kenapa tidak di jari yang lain? Karena ketika mereka melakukan ritual tukar cincin di zaman Romawi Nasrani dulu adalah mereka berdoa dulu. Jadi ada cincin, kemudian mereka berdoa Bismillah Abi wal Ibni waruhil Qudus ilahun wahid.
dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan yang satu. Makanya kemudian letaknya di jari manis. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan orang kafir yang ketika tukar cincin di jari tengah. Kenapa? Punyanya Roh Kudus nih. Di jari telunjuk punyanya Putra, di jempol punyanya Bapa, gitu ya. Maka kemudian akhirnya di jari mana? Di jari manis. Karena tiga jari ini udah ada yang punya. Nah, sayangnya orang Islam ikut-ikutan enggak? Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu pakai cincin enggak? Di jari mana? Nah, gitu ya. Nah, yang kemudian pakai jari, pakai cincin di jari manis, nah mohon maaf, berarti ikut-ikutan tradisi yang sebenarnya sudah diwanti-wanti Nabi untuk dijauhin, jangan diikuti. Nabi sendiri pakai cincin enggak? Pakai. Nabi pakai cincin di mana? Di kelingking. Saya biasanya pakai cincin ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya diminta rutin tausiah di salah satu rumah pengusaha dari Tasikmalaya. Setiap kali saya habis tausiah dikasih akik. Gara-gara saya dulu pakai akik, kemudian yang ngundang saya, "Oh, Ustaz suka akik ya." Kemudian dia ngeluarkan ribuan koleksinya. "Bantuin dong Ustaz ngabisin koleksi saya ini," gitu ya. Saya kemudian garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk. "Pak, saya pakai cuma asal seneng aja, enggak apa-apa," gitu ya. Kemudian akhirnya dipaksakan, dimasukkan ke kantong saya dua. Saya total udah ngisi 20 kali. 20 kali 2 berapa? 244. Udah 40 cincin tuh ada di rumah saya, gitu ya. Yang lebih lucu lagi, ketika pekan lalu saya tausiah di masjid dekat bandara, itu saya datang setengah jam sebelum adzan subuh. Saya kemudian kaget, tumben-tumbenan nih ada orang yang lebih cepat daripada saya, gitu. Jadi ada jemaah sudah ada di pojok. Saya kira mereka dikir, tapi nggak tahu apa, ngosok-ngosok aki, pak. Ngapain mas, gitu ya? Saya kira dikir, nggak tahu ngosok-ngosok aki dan sebagainya. Tapi jadi kembali lagi, kalau kemudian ibu atau bapak pakai cincin. Kalau laki-laki diharamkan pakai cincin yang terbuat dari emas ya, perhiasan dari emas, apapun bentuknya itu diharamkan bagi laki-laki. Kalau terbuat dari selain emas, seperti perak, seperti yang dipakai oleh Nabi, maka diperbolehkan. Nah, supaya kemudian kita beda dengan orang kafir, caranya gimana? Pertama, dibedakan dari tempatnya. Kalau orang kafir identik di jari manis, kita kemudian di jari yang lain. Apakah di jari kelingking, tengah, kemudian telunjuk atau jempol. Atau gitu ya, atau dari segi jumlahnya. Kalau kemudian tadi Dewa Cupid mengapit cinta sepasang, berarti jumlahnya maksimal cuma dua. Kita kemudian jumlahnya dibedain, apakah satu, tiga, dan seterusnya. Bahkan seorang suami 1000% itu adalah istrinya seluruh jarinya pakai cincin. Ada gak nih? Gak ada, berarti bukan laki-laki 1000% ya. Bapak cuma ngasih cincin satu kepada istri itu baru dinilai laki-laki 100%. Tapi kalau seluruh jari istri bapak ada cincinnya, keren tuh ya, keren. Kalau nggak dikasih ke istri, mau bapak kasih ke siapa pak? Selingkuhan bapak, gitu ya. Jadi berikan saja kepada istri yang halal, gitu ya. Taib, setuju nggak bu? Setuju ya, gitu ya. Ibu setuju, bapak yang nggak setuju ya, gitu ya. Taib, kemudian yang ketiga, yang merupakan ritual orang-orang kafir yang harus kita hindari itu apa? Ritual ulang tahun pernikahan. Yang mereka itu menghitungnya dari usia pernikahan 6/4, 12/5, 25, 50, dan maksimalnya 75. Sebenarnya kalau pakai logika matematika, salah. 6 setengah kali 2, 12 setengah, iya 12 setengah kali 2, 25, iya 25 kali 2, 50, iya 50 kali 2, harusnya 100. Tapi orang kafir merasa ini kayaknya kita keburu mati nih, gitu ya, gitu. Akhirnya di korting jadi 75 aja kita rayain, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada perayaan pernikahan seperti ini, mohon maaf, ini juga tradisinya orang-orang Romawi kuno, di mana mereka menghargai pasangan masing-masing itu dengan pada waktu-waktu tertentu dibikin ritual dengan pesta bersama, yang pestanya itu kemudian identik dengan dua lilin. Lilin pertama dianggap lilinnya suami, lilin kedua dianggap lilinnya istri. Dinyalakan sama-sama, nanti kemudian dilihat bareng-bareng, siapa yang lebih cepat mati duluan, diyakini nanti mati duluan.
Kalau dapat saya, istri, lilin istri saya hembuskan. Biar dia cepat mati, saya nikah lagi gitu ya. Kemudian apalagi ritual, nah yang beberapa waktu yang lalu terjadi setiap tahun ya, ritual niup trompet pada tahun baru. Yang hal ini diperakarsai dan yang pertama kali melakukan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ritual tahun baru yang disebut dengan ritual Rosh Hashanah. Tapi bukan pada tanggal 1 Januari. Dan meniup trompetnya pun bukan di jam 00. Tapi konon di jam 4 sore dan sebagainya. Yang alat tiup mereka zaman dulu karena belum ada trompet, mereka kemudian pakai apa namanya, tanduknya binatang yang memungkinkan menimbulkan suara ketika ditiup gitu ya. Jadi terkesan angker, suaranya enggak enak gitu ya, suaranya enak. Tapi kemudian ketika zaman sudah modern, ada benda-benda yang bisa digunakan untuk menimbulkan suara, bahkan suaranya lebih keras, lebih seru dibandingkan shofar yang asli, alat tiup yang asli. Maka kemudian timbullah trompet-trompet model baru yang kemudian disesuaikan dengan sionya, tahunnya dan sebagainya. Kalau kemudian lagi tahunnya naga, maka kemudian trompetnya dibuat bentuk naga. Tahunnya tahun adalah tahun ular, maka kemudian dibuat seperti ular dan sebagainya. Kemudian apalagi yang merupakan tradisi orang-orang kafir yang masuk ke dalam kebiasaan orang Islam, yaitu berdoa dengan lilin. Saya dulu melihat pertama kali orang Islam pakai berdoa dengan lilin itu ketika kasus Adam Air. Jadi ketika pesawat Adam Air itu kemudian tenggelam, keluarga korban itu kemudian kumpul di pusat kantor Adam Air di Jakarta. Yang kemudian salah satu anggota keluarga korban yang hadir itu mengajak doa bersama dan dia sudah nyiapin lilin. Kalau lilinnya kemudian dibagikan kepada orang Kristen saja gak masalah. Kenapa? Karena orang Kristen itu identik dengan ibadah menggunakan lilin. Meskipun di gereja mereka sudah lengkap dengan lampu yang modern, karena mereka menganggap lilin ini adalah lambang sang Kristus. Ketika dia dinyalakan, maka seperti kelahiran Kristus yang menjadi sumber pelita bagi alam semesta ini gitu ya. Makanya mumpung musim hujan, kalau misalnya rumah kita mati lampu gitu ya, gak usah ke warung, punya tetangga kafir itu juga ada gunanya. Bagi lilinnya dong. Kemudian yang keenam apa? Nah ini yang sering masih dilakukan kebanyakan umat Islam, bahkan serasa tidak bersalah, sengaja pakai baju hitam ketika takziah. Itu kebiasaannya siapa? Kebiasaan Yahudi. Orang Yahudilah manusia yang pertama kali memiliki solidaritas. Kalau ada orang Yahudi meninggal, maka mereka kemudian berkabung dengan cara pakai baju hitam. Yang makanya kemudian kita tidak juga heran kenapa orang Syiah kok juga suka dengan baju hitam. Kenapa? Karena nenek moyangnya sama, sama-sama orang Yahudi. Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi yang nyamar jadi orang Islam. Nah, kesamaan antara Syiah dan Yahudi itu apa? Suka pakai baju hitam. Terlebih ketika salah seorang di antara mereka itu meninggal, mereka kemudian mengkhususkan cara mengungkapkan duka cita mereka adalah dengan berpakaian hitam ini. Jadi kalau kita itu takziah, bahasa Jawanya apa? Layat. Kalau kemudian kita tidak berpakaian hitam, langsung saja takziah. Tapi kalau memang takdirnya misalnya antum hari ini pakai baju hitam gitu ya, habis ini kemudian takziah, ya sudah. Daripada nanti pulang ribet karena memang tidak disengaja pakai baju hitam untuk takziah, gak masalah, gak dosa. Tapi kalau kemudian sudah harus pakai baju hitam, bahkan dia mungkin pulang dulu, ganti baju dulu untuk pakai baju hitam, maka ini tradisinya orang-orang Yahudi. Kemudian apalagi yang merupakan tradisi orang Yahudi, nah biasanya melekat kepada ritual tahun baru, yaitu pakai topi kerucut. Yang topi kerucut ini penggunaannya sebenarnya lebih luas ya. Kadang-kadang kita temukan ketika ada orang ulang tahun itu pakai topi kerucut. Bahkan kegiatan MOS, masa orientasi siswa, atau kalau di kampus sebutannya ospek dan sebagainya, seringkali mahasiswa baru itu dipaksa sama seniornya untuk memakai dan membuat topi kerucut. Kenapa topi kerucut ini
menjadi sebuah hal yang perlu kita waspadai, karena topik kerucut ini ada sejarahnya. Jadi ketika orang-orang Islam di Spanyol itu disingkirkan, maka mereka diberikan dua opsi. Yang pertama, tinggalkan segera Spanyol. Kalau tidak, kamu tetap dengan keislamanmu di negara ini, resikonya kami bunuh. Atau yang kedua, kalau kamu pengen tetap berada di Spanyol, murtadlah. Dan tanda kalau kalian dulu adalah Muslim, sekarang pindah ke dalam agama Kristen, pakailah topi San Benito, topi kerucut, yang oleh para sejarawan Muslim dianggap ini adalah tanda kemurtadan seseorang. Karena orang-orang Islam yang berada di Spanyol yang tidak ingin dihukum mati oleh orang kafir, mereka kemudian mengorbankan akidahnya, akhirnya memberikan tanda kemurtadan mereka dengan memakai topi kerucut yang disebut dengan topi San Benito. Bahkan sampai sekarang di Spanyol itu masih ada ritual San Benito gitu ya. Identik dengan topi kerucut, kemudian matanya diperlihatkan sedikit, kemudian ritual melilingi kota dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, selain dari empat kelompok yang harus kita waspadai yang budayanya sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya masih ada budaya-budaya asing lain yang harus kita hindari juga. Misalnya apa? Misalnya ritual kayak orang Betawi ya, suka pakai petasan. Atau ketika sebentar lagi Imlek, ada petasan, ada barongsai, ada api unggun. Kenapa orang-orang Cina kok kemudian memakai benda-benda ini ketika perayaan Imlek? Karena mereka punya keyakinan di mana setiap tahun sekali itu yang namanya dewa raksasa bernama Sanso atau Koni itu datang ke bumi, dan untuk menakut-nakuti dewa ini caranya gampang. Petasan, barongsai, api unggun. Jadi dewa raksasanya ini bisa ditangkal dengan tiga hal ini. Makanya kalau kemudian Imlek identik dengan petasan, barongsai, dan api unggun, wajar. Kenapa? Karena ini keyakinan orang-orang Cina untuk mengusir dewa raksasa itu. Yang kalau orang Jawa nyebutnya apa? Betara Kala ya. Dewa raksasa yang jahat, yang bisa menimbulkan bencana dan sebagainya. Yang kedua, bukan cuma ritual-ritual dalam Imlek. Ternyata ritual Cina yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Misalnya apalagi ritual sembayangan pendirian rumah baru, yang orang Jawa nyebutnya serup-serupan. Nah, syukuran rumah baru itu tidak diajarkan di dalam Islam. Nabi ketika masuk ke Madinah, kemudian menentukan mana tempat yang dijadikan Masjid Nabawi, mana rumah beliau, itu gak pernah ada acara serup-serupan. Seandainya acara serup-serupan itu kemudian baik, maka di zaman berikutnya juga ada, di zaman berikutnya ada, di zaman berikutnya ada, tapi masalahnya gak pernah ada. Bahkan kemudian setelah diteliti, ternyata siapa yang pertama kali memperkasai ini? Orang-orang Cina. Kemudian yang kedua, apalagi sembahyang menjelang gadis. Ini biasanya ditandai dengan haid pertama. Kalau gak salah orang Jawa juga punya syukuran kayak gitu ya. Jadi kalau kemudian anak gadisnya haid pertama kali, kemudian dibikin apa pak? Bancaan ya. Nah, apa namanya? Namanya apa? Tetes saya dengar sempat tetes gitu. Apa? Nes, pokoknya itulah. Dari Cina. Kemudian yang ketiga, yang ritual dari Cina itu apalagi sembahyang 3 bulan atau 7 bulan. Yang orang Jawa kemudian membuat lebih ribet dengan cara supaya nanti kelahirannya ini lancar, maka kemudian diambil air dari 7 sumur. Nah sekarang karena sudah gak ada sumur, maka kayak tetangga saya itu minta sama ibu saya air dari keran gitu ya. Yang penting dari 7 rumah gitu ya. Karena ibu saya mungkin belum tahu atau gak tega, akhirnya tetap dikasih gitu ya. Nah yang apes tuh saya, tetangga saya itu masih banyak yang melakukan kegiatan ritual seperti ini. Ketika saya jadi warga baru di situ, saya kemudian diundang, Ustadz besok ngisi pengajian 7 bulan anak saya ya. Saya kemudian diem. Kemudian ditanya, loh kenapa diem Ustadz? Ada acara. Saya kemudian diem aja. Saya kemudian mikir, ini nanti kalau saya hindarin, saya tidak punya kesempatan untuk menerangkan kesalahan itu. Maka kemudian akhirnya terpaksa. Saya kemudian mengatakannya, sudah Bu, besok insya Allah saya hadir. Nah ketika hadir, biasa ya kalau kemudian 7 bulanan kan ada ritual baca apa? Surat Yusuf dan surat Maryam.
Kalau nanti laki-laki cakapnya seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan nanti secantik Maryam. Setelah mereka baca itu, bagian saya untuk tausiah. Yang pertama saya komentari adalah baca surat Yusuf dan surat Maryam dulu. Ibu, mohon maaf. Kalau bapaknya hitam dan ibunya hitam, enggak mungkin anaknya putih. Yang kedua, bapaknya pesek, ibunya pesek, enggak mungkin anaknya mancung. Meskipun ibu dan bapak baca surat Yusuf dan Maryam sampai 1000 kali. Kalau pengen mancung dan putih, satu, selingkuh. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, saya datang ke sini itu sebenarnya ingin menunjukkan ritual 7 bulanan itu bukan ritual dari Islam, tapi ritual dari Cina. Yang kemudian Cina itu pelan-pelan-pelan memasukkan budaya mereka, dan masyarakat merasa nyaman dengan kebiasaan dan tradisi ini. Maka mohon maaf, saya sebenarnya hari ini datang itu sebenarnya untuk menerangkan di dalam Islam gak ada 7 bulanan. Nah, gantinya saya akan bicara tentang bagaimana mengusahakan supaya anak yang dilahirkan nanti soleh dan soleha. Jadi pengajiannya bukan masalah 7 bulanan, tapi temanya saya ganti bagaimana mendidik anak supaya jadi soleh dan soleha. Nah, setelah kemudian pengajian, awalnya ibu-ibu tuh senyum sama saya. Setelah kemudian saya ceritakan 7 bulanan itu gak ada di dalam Islam, kemudian kalau bapak ibunya hitam gak mungkin anaknya putih, bapak ibunya pesek gak mungkin anaknya mancung meskipun dibaca surat Yusuf dan surat Maryam, kemudian yang nyapa saya ketika pulang itu sedikit. Begitu ada yang nyapa itu kemudian gini, Ustaz, sebenarnya habis dari tempat ini, besok Ustaz mau saya undang ke rumah saya, menantu saya hamil 7 bulan. Tapi karena Ustadz bilang 7 bulan itu gak ada di dalam Islam, ya sudah deh, bulan depan ya Ustadz, pas bulan ke-8 Ustadz yang ngisi. Saya kemudian bilang, Bu, gitu ya, saya tuh ngomong 3 dan 7 itu asalnya dari Cina, maksudnya ditiadakan, bukan kemudian dimodifikasi. Paham ya? 3 dan 7 gak boleh, akhirnya ke-8 gitu ya. Paham ya? Gitu ya, wali yantu bilang gitu ya. Ya, pintarnya orang-orang zaman sekarang ya. Tapi kemudian apalagi sembahyang hari kematian. Memang ada 2 versi, ada yang mengatakan berasal dari Hindu, ada yang mengatakan berasal dari Cina. Kemudian apalagi ritual injak telur. Saya pernah menghadiri sebuah pernikahan. Padahal itu pernikahan seorang kiai terkenal. Nah, ketika kemudian saya datang duluan, saya tuh kebiasaan datang duluan. Saya kemudian ngelihat yang bagian ribet itu kemudiannya dien telur sama piring yang terbuat dari tanah liat itu di pojokan panggung. Saya kemudian ngobrol dengan kiai yang undang saya. Kiai, itu telur untuk apa gitu? Oh, itu ritual injek telur nanti mas pas pernikahan gitu ya. Saya kemudian bilang, itu asalnya dari Islam gak? Nah, kiai itu kemudian nunduk. Wah, nyesel nih Ustaz ngundang Ustaz Hanan gitu ya. Apa enggak mau bazir tuh kiai gitu ya. Ya nanti ginilah Ustaz, nanti saya minta anak saya untuk ngasih di bawahnya itu plastik. Jadi ketika diinjek nanti biar dijadar sama anak saya gitu. Alasan-alasan ya dari seorang kiai. Kemudian angka sial 13. Misalnya kita masuk ke hotel, bahkan hotel berbintang sekalipun, itu banyak yang menghindari nomor 13. Caranya gimana? 12A, 12B, kemudian 14. Iya tuh bilang. Dari siapa keyakinan ini? Dari orang Cina. Jadi orang Cina itu karena punya keyakinan yang begitu banyak, yang hampir mayoritas bertentangan dengan syariat Islam, kemudian dia tularkan ke berbagai daerah yang dia datangi, diantaranya adalah Indonesia. Tetapi sayangnya banyak diantara kita yang tidak menyadari ternyata ritual-ritual ini bukan berasal dari Islam, tidak ada jaminan pahala darinya, bahkan berpotensi untuk merusak dan mengkikis akidah umat Islam itu sendiri. Taib, sampai sini dulu. Sisa waktu sekitar 4 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, taib, berkaitan dengan masalah jam. Kalau jam itu diartikan sebagai perhiasan, tidak ada aturan haruskah di tangan kanan atau di tangan kiri. Kalau saya pribadi, saya mengambil keumuman hadis di mana Nabi itu suka hal-hal yang baik dilakukan dengan tangan kanan. Yang kedua, kalau kemudian saya mempraktekkan sendiri ketika jam itu diletakkan di tangan kanan bukan di tangan kiri, lebih enak. Karena kalau saya sholat tangannya gini, kalau nanti saya letakkan di tangan kiri maka
telapak tangan kanan saya bisa nutupin jam saya, merasa agak terganjal dan sebagainya. Menghindari hal-hal seperti itu juga saya akhirnya pakai di sebelah kanan. Begitu juga kalau kemudian misalnya cebok ya, bapak mau cebok jam di sebelah kiri, ribet dulu ya, harus nyopot dulu sebagainya. Intinya tidak ada larangan mau pakai tangan kanan atau tangan kiri. Banyak para ulama yang pakai jam di tangan kiri juga. Kenapa? Karena mereka menganggap perhiasan, dan perhiasan itu tidak ada aturannya apakah di tangan kanan atau di tangan kiri. Ya. Yang penting jangan kedua-duanya. Ya. Ya, Mas atau Bapak. Ya, Bapak. Merayakan hari raya, ada yang istilahnya ala-alaan keliling dengan obor. Ya, ini ada pelajaran dari Islam atau tidak? Tip yang pertama berkaitan dengan pawai keliling dengan obor itu, itu kalau dari referensi sejarahnya sepanjang yang pernah saya baca adalah bukan dari tradisi bangsa-bangsa lain atau agama-agama tertentu, tetapi itu dikreasi oleh ulama-ulama zaman dulu dalam rangka menciutkan hati orang-orang kafir. Ketika orang Islam kemudian kumpul bareng dan kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat takbir, maka orang-orang kafir zaman dulu takut dan sungkan dengan kalimat-kalimat itu, Pak. Maka efeknya orang-orang zaman dulu akhirnya kalau orang Islamnya pawai keliling dengan obor dan sebagainya, maka kemungkinan orang kafir tidak akan berani mengganggu, atau bahkan mungkin akan takjub dengan kekompakan umat Islam. Di malam hari pun ketika penerangan sangat minim, mereka kemudian mengadakan penerangan yang juga seadanya untuk tetap menunjukkan syiar kalimat-kalimat Allah. Sehingga ada sebagian ulama menganggap itu cuma sebagai strategi untuk berdakwah. Tetapi pertanyaannya apakah di zaman sekarang masih efektif? Nah, itu perlu ditinjau ulang. Kalau ternyata dirasa masih efektif, lakukan. Tapi kalau ternyata dirasa sudah tidak efektif, cari metode dakwah yang lain. Jangan sampai menghabiskan waktu dengan sebuah kegiatan yang ternyata nggak ada efeknya untuk dakwah. Kalau masih di kampung-kampung dengan cara seperti itu orang tertarik untuk masuk Islam, lakukan. Tapi kalau sudah nggak laku lagi, cari metode dakwah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Menirukan suara imam dengan jahar. Kayaknya sepanjang saya sholat di sini saya baru dengar tadi ya. Saya husnudzon tadi suara anak kecil. Tapi kok kayaknya udah ngebas gitu ya. Ini kayaknya anak kecil yang sudah berkumis, berjenggot dan doyan pete dan jengkol kayaknya. Sampai suaranya kayak gitu. Nah, berkaitan dengan menirukan suara imam, memang para ulama berbeda pendapat tentang memaknai lafal Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang hubungan antara imam dan makmum. Idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Kata bertakbirlah di sini kemudian timbul khilaf. Apakah suaranya senyaring dengan imam atau hanya suara dan gerakan saja yang mirip tapi suaranya volumenya tidak seperti imam. Paham ya? Ada yang pengin semirip mungkin bahkan sampai volumenya seperti imam, ada yang memaknai gerakan imam ditiru, suara imam ditiru tetapi volumenya beda dengan volume si imam. Jadi para ulama berbeda pendapat. Tapi yang tadi ngucapin keras harus punya dalil loh ya. Ya, harus punya dalil gitu ya. Saya tahu dalilnya tapi saya enggak bocorin. Saya ngetes nanti. Ya, memang ada beberapa khilaf di antara para ulama apakah harus sekeras itu. Tapi kalau kemudian disandarkan kepada hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah SAW itu pernah merasa terganggu dengan makmum yang ikut baca di belakang beliau, maka jumhur ulama kemudian berpendapat sebaiknya menghindari suara yang volumenya setara dengan imam. Kecuali kalau dia adalah istilah orang awam itu apa? Bilalnya. Seperti kalau kita ke Mekah, Madinah gitu ya, pasti ada yang mengulang bacaan imam. Kenapa? Karena jemaah sedemikian banyaknya, khawatirnya ketika imam baca suatu bacaan kemudian tidak terdengar.
Maka kemudian ada orang yang ditugasi oleh imam, diridhoi oleh imam untuk mengulangi bacaan imam supaya jemaah yang lain itu kemudian sadar sudah ada terjadi perpindahan gerak, perpindahan bacaan dan sebagainya. Wallahu a'lam bisa gitu ya. Ya. Oke, okay. Ritual sungkeman memang kalau dilihat dari segi tradisinya memang ada tradisi Hindu, ya Hindu. Kemudian oleh para wali dimasukkan ke dalam ritual Islam, yang kemudian sungkeman itu diawali sungkem dulu kepada orang tua dan sebagainya. Yang pertama, para ulama memperselisihkan sungkem ini termasuk kegiatan untuk menundukkan diri kepada manusia atau hanya sebagai penghormatan. Kalau sampai sungkem itu kita anggap sebagai bentuk menundukkan diri kepada manusia, padahal kita itu hanya boleh tunduk kepada Allah, maka sungkem itu hukumnya haram. Jangankan sungkem, kita menunduk badan saja kalau tujuan kita adalah menundukkan diri kepada manusia, itu hukumnya haram. Tapi kalau ini kegiatan-kegiatan ini cuma sebatas gerakan untuk menghormati. Kalau dengan tidak seperti ini yang kita hormati tidak paham sedang kita hormati, maka para ulama tidak mempermasalahkan. Kenapa? Dilihat dari niatnya. Kalau khawatirnya kalau kemudian kita buat gerakan baru, malah kemudian orang ini merasa aneh. Misalnya kita biasa sungkeman, kemudian kita pengen niru kegiatan yang lain. Misalnya kita cuma ajak salaman saja, kadang-kadang orang yang sudah sepuh merasa terhina kalau kita diajak salaman saja enggak diajak sungkem. Daripada kemudian timbul madarat yang lebih besar, di dalam kaidah fikih itu kan ada tarkul mudhar muqaddam ala jalbil manafi, meninggal madarat itu lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Maka sungkem tidak masalah, yang penting niatnya bukan untuk menundukkan diri kepada manusia tetapi dalam rangka menghormati, katanya. Ya, terakhir ya. Ya, berkaitan dengan ritual kematian tadi ya. Oh, istri hamil. Ya, seperti saya tadi sudah katakan, sebenarnya itu ritualnya orang Cina. Ya, yang kemudian yang ya. Saya tidak tahu bilangan pastinya, tapi yang terkenal dari Cina itu 3 bulan dan 7 bulan. Kalau kemudian dimodif 120 dan sebagainya, mungkin kayak tetangga saya ya, gitu ya. Gak mau 7 bulanan, saya kemudian diundang ke 8 bulanannya dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang jelas ritual ibu hamil itu berasal dari Cina, yang sebaiknya kita hindari. Kalau kemudian kita pingin istri kita nanti hamilnya diberikan kelancaran ketika melahirkan, anaknya nanti jadi anak yang soleh dan solehah, sebenarnya harus memperbanyak baca bagaimana ibunda-ibunda para ulama itu kemudian dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang kemudian jadi anak-anak yang soleh, bahkan jadi ulama di kemudian hari. Misalnya ibunda Al-Imam Syafi'i, bagaimana kemudian Allah memberikan hadiah kepada ibunda Al-Imam Syafi'i anak yang begitu soleh. Caranya bukan dengan pengajian pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Tetapi ibunda Imam Syafi'i itu adalah ibunda yang setiap kali beraktivitas ketika hamil itu baca Al-Quran, Bapak. Kapanpun, dimanapun ibunda Imam Syafi'i itu selama di tempat-tempat yang suci, beliau kemudian membaca Al-Quran. Maka itu sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada istri kita. Yang kedua tadi ya, membaca surat-surat tertentu tidak ada faedahnya di dalam Islam, kecuali makna-maknanya sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelahiran anak, kehamilan seseorang dan sebagainya. Bahkan sebenarnya di dalam Al-Quran kan ada sosok yang lebih hebat daripada Yusuf dan Maryam. Siapa? Muhammad. Surat Muhammad anehnya gak dibaca ketika ritual 3 bulan, 7 bulan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Moga apa? Ya, kalau kemudian tujuannya tadi adalah seperti saya datang untuk memberitahu sebenarnya ini bukan ritual Islam, kemudian gara-gara kita tahu, beritahu, kemudian mereka kemudian berhenti, masyarakat berhenti, maka boleh. Tapi kalau kemudian kita diem saja gitu ya, dan tidak ada perubahan di masyarakat kita, nah itu jadi masalah, gitu ya. Ya tergantung, berani gak?
Walau lah misal gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.